Berani minta-minta harta ke Ivan Gunawan, adik Ayu Ting Ting diamuk sang kakak. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Karena dekat, orang-orang mengira hubungan Ivan Gunawan dengan keluarga Ayu Ting Ting begitu harmonis. Kenyataannya, hubungan Ivan Gunawan dengan keluarga Ayu Ting Ting tidak seharmonis itu. Buktinya saja, Ivan Gunawan kerap berseteru dengan adik Ayu Ting Ting, Siva. Bahkan kabarnya, Ivan Gunawan pernah perang dingin dengan adik Ayu Ting Ting hingga blokir medsos. Aksi adu mulut antara Ivan Gunawan dan adik Ayu Ting Ting bukanlah hal yang mengejutkan. Sebab, sama seperti sang kakak, Siva juga memiliki perangai yang asal ceplos. Ucapan belak-belakan Siva kerap kali memancing emosi Ivan Gunawan. Tidak heran bila tiap kali bertemu, Ivan Gunawan dan adik Ayu Ting Ting ribut melulu bak kucing dan keributan ini bermula ketika Siva mengakui jika tak ada kecocokan antara Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting. Berarti Igun Ayu Ting Ting emang enggak cocok, celetuk Siva. Ivan Gunawan yang mendengarnya lantas menanggapi dengan keras. Oh nyumpahin elu, sahut Ivan Gunawan. Ayu Ting Ting kemudian memperingatkan sang adik agar tak bersikap sekasar itu pada Ivan Gunawan. Sebab, bisa saja suatu saat nanti Ivan Gunawan lah yang menjadi kakak iparnya. Siva lu jangan kayak gitu. Kalau ternyata abang ipar lu Igun, abis lu sama dia, kata Ayu Ting Ting. Misal kita udah berumah tangga, lagi pulang ada dia, Siva, Igun akan langsung menyindir, si gembrot ada di sini lagi, lanjutnya. Ayu Ting Ting berencana jika menikah dengan Ivan Gunawan, ia ingin membagi jatah rumah dengan sang adik. Kalau misalnya, Siva minta rumah kan dibagi setengah-setengah. Gimana? Tanya Ayu Ting Ting. Oh kamu kasih dong sayang, enggak boleh gitu sama Siva, kata Ivan Gunawan. Namun Ivan Gunawan ingin jika bisa adik Ayu Ting Ting berhenti minta-minta pada sang kakak dan memulai usaha sendiri. Ivan Gunawan bahkan bersedia memberi modal usaha. Tapi kalau gue sih Siva, daripada lu datang minta-minta, mendingan lu bikin warung nasi uduk depan rumah gue, kata Ivan Gunawan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.